Daniel Arnold asal Swiss menjadi pria tercepat dalam mendaki permukaan sisi utara Gunung Matterhorn di Pegunungan Alpen pada 22 April lalu. Arnold mencapai puncak gunung di ketinggian 4.478 meter dalam waktu 1 jam 46 menit, melampaui rekor yang dicetak oleh rekan senegaranya Willis Tek tahun 2009. Pria 31 tahun ini memasuki rute Smith pada ketinggian 3.400 meter di atas permukaan laut dan menghadapi sisi utara Matterhorn di Bergrund. Bagian terendah sisi itu tertutupi oleh salju, dan Arnold mendaki dengan cepat. Namun pendakian semakin menantang. Pada pertengahan sisi utara, permukaan batu tertutupi oleh salju, dan Arnold harus melaluinya dari sisi kanan, mengikuti rute ke arah Smutgrat, kemudian naik menuju puncak dari sisi kiri. Arnold telah mengalahkan rekor Willis Tek pada Eiger Nordschleife tahun 2011, mencapai puncak Matterhorn dan memecahkan rekor kecepatan baru. It's more or less 4 years after the Eiger record, and yes. Ini memerlukan lebih atau kurang dari 4 tahun setelah rekor Eiger, dan kini saya bisa berada di Matterhorn tahun ini. Bersamaan peringatan Matterhorn, ini menjadi tahun yang sempurna. Saya sangat gembira bisa berada di sini. At the start, I wasn't so lucky because it was really hard to get in my pace. Pada awalnya saya merasa tidak beruntung karena sulit sekali untuk melangkah. Namun semakin tinggi, saya menemukan ritme dan merasakan lebih nyaman. Jadi saat di atas, saya lebih gembira pada kecepatan dan waktu. Kota Zermatt sedang merayakan peringatan 150 tahun pendakian pertama Gunung Matterhorn. Pada 14 Juli 1865, sekelompok pendaki Inggris, Edward Wemper dan temannya mendaki puncak Matterhorn untuk pertama kalinya. Sisi utara ini pertama kali didaki oleh pendaki Swiss bersaudara, Franz dan Tony Smith, pada 31 Juli sampai 1 Agustus 1931.